Halo kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau review makanan di rumah ya. Ya, hari ini sekitar jam 7-an malam bro. Aku nge-reviewnya malam. Nah, sebelum makan, ingat ya, jangan lupa cuci tangan dulu. Ambil sabunnya bro. Cuci tangan bro, lali bro. Nah, walaupun makan pakai sendok atau pakai tangan, tetap harus cuci tangan. Udah, terus dikeringkan. Nah, tadi habis cuci tangan, sekarang saatnya review makanan ya bro. Kali ini aku pesennya itu di My Kopio ya bro ya. Ini nggak di endorse, aku pesennya ini via Gojek ya. Aplikasi Gojek bro. Jadi kali ini aku ini pesennya ada dua bro. Kali ini ada dua pesennya. Ini bro, sebentar saya buka dulu bro. Kemasannya bagus ya bro. Dapat ini kayak plastik microwave gitulah modelnya. Oh, disolasi bro. Sangat bagus sekali bro. Sebentar ya, aku buka dulu bro. Di sini yang ini, nah aku buka ya. Ini nasi goreng ayam bro. Yang ini namanya nasi goreng ayam. Harganya ya bro ya, ini 42.800 kalau nggak promo bro. Ya bro ya. Nah, kalau promo itu sekitar tadi 34.000 bro, nasi goreng ayam. Dapat kerupuk udang. Setiap nasi goreng dapat kerupuk udang bro. Terus yang kedua berikutnya ya. Nah, nasi goreng merah ikan asap bro. Ini bro, dapat sate juga bro. Mantep bro. Aku coba ya bro. Ini oh ya, ini harganya ini aslinya sama 42.800, cuma lagi promo bro. Jadinya 24.200 bro ini bro. Nasi goreng ikan asap. Nah, sekarang ayo kita coba bro. Pertama kali oga ini dulu aja bro. Pertama kali ini acarnya ini ada lengkap bro. Ada timunnya, terus ada sambelnya. Cuma saya kali ini enggak makan acar dan sambelnya. Makan nasinya aja bro, lapo makan acar. Nah, ini isinya ada ayamnya bro. Terus ada kayak sayurannya ini wortel. Nah ini bro. Kita makan ya, coba nasinya dulu bro. Nasinya kering ya bro ya. Agak berminyak sedikit. Cuman rasanya itu benar lagi. Agak pedasnya dikit. Manisnya dikit, tapi condong ke asin ini, bro. Terus ayamnya ini potongannya lihat kan. Besar-besar, bro. Coba ya dimakan. Ayamnya ini kayak dikukus, bro. Habis dikukus, dagingnya empuk banget, bro. Kerasa banget ayamnya. Terus cuma agak hambar ya, nggak ada asin manisnya itu nggak ada. Terus berikutnya bro, telurnya. Telurnya ini wih, bagus ya, modelnya bundar gini bro. Putihnya dulu. Telurnya enak bro. Sob, cuma nggak ada asin-asinnya gitu. Ya oke lah, cuma ini nasi gorengnya menurut aku ya lumayan bro ya, bukannya tipikal yang sangat-sangat berasa gitu. Next kita coba yang ini bro. Saya minggirkan dulu. Sama dapat acar kayak tadi bro. Nah ini aku minggirkan dulu. Kita coba nasi gorengnya.
Ini warnanya yang tadi coklat ya bro, ini merah ya bro. Kita coba bro. Pedas, manis, asin aja. Lebih ada aroma smoky-smokinya, mungkin karena ada ini apa namanya kan nasi goreng merah ikan asap, kena asapannya ikan ini mungkin, jadi aromanya smoky-smoky gitu bro. Ini ikannya, boleh kalian lihat ya bro. Ikannya nya smokinya strong, agak manis dan ada asinnya dikit. Cuma ya enak bro. Ini nasi gorengnya lebih berasa sih bang yang tadi bro. Lebih enak ini bro. Terus telurnya kita coba apakah sama ya. Sama bro. Next, coba ini satenya. Nah ini bro, satenya bener-bener bumbunya itu lihat, karamelas. Bumbunya bumbu kacang bro, satenya sate ayam. Sate ayamnya di grill enak bro, ada rempahnya gitu, nggak ambar ya. Bukan klasik gitu rempahnya, bukan asin manis itu bukan. Kayak sate ayam biasa itu bukan. Ada rempah-rempah khususnya. Enak bro ini bro. Apalagi bumbunya, bumbu kacangnya halus banget. Oh nendang bro. Enak ini bro. Boleh kalian coba. Next berikutnya kerupuk udangnya bro. Aduh, ngeri bro. Mana ini? Staplesnya. Topu udangnya besar bro. Putih ya. Kita coba bro. Rasanya gimana? Oh, bukan topu udang bro ini bro. Oh iya kerupuk udang betul, tak pikir kerupuk bawang, rasanya hampir sama. Enak, udangnya itu rasanya itu nggak terlalu strong, cuma tipis-tipis lah. But, ini ya kriuk, nggak berminyak ya bro. Oke lah, enak bro. Aku tak minum dulu ya, haus. Oke bro, sekian reviewnya kali ini, nasi goreng di MyKopiO. Kalau kalian pesen, bisa lewat aplikasi online ya bro. Dan ingat ya, selalu stay at home. Sebelum makan atau sesudah makan harus cuci tangan ya bro. Oke, see you next video. Bye-bye.